Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih bersama saya, Weli UHM tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video ya, sesuai dengan permintaan seseorang yang kemarin sudah kirim pesan lewat belakang, yang minta dibuatkan video cara mengukur tegangan pada sebuah mesin televisi. Sekalian video ini saya buat untuk teman-teman pemula agar lebih paham dalam belajar servis elektronik. Oke, silakan simak video berikut. Nah, baik teman-teman, untuk sebagai media belajar kita menggunakan mesin Cina ya. Kita menggunakan mesin Cina sebagai media belajar cara mengukur tegangan. Lalu tegangan mana dulu yang akan kita ukur? Ada baiknya kita ukur tegangan yang paling besar dahulu. Terus lalu gimana kita bisa mengetahui atau di mana letak tegangan yang paling besar? Kita cukup dengan melihat kapasitor ini ya teman-teman. Kapasitor ini atau elko ini ya, ini menggunakan 47 mikro 160 volt, artinya tegangan yang keluar dari trafo switching ini dan masuk ke kapasitor ini di kisaran antara 90 sampai dengan 130 volt ya teman-teman. Tapi kalau untuk mesin Cina seperti ini biasanya dia ada di 115 volt. Nah, ini di sini, ini juga. Lalu untuk kapasitor yang ini menggunakan 1000 mikro 35 volt. Ini artinya tegangan yang keluar dari trafo switching dan masuk ke kapasitor ini dia di kisaran antara 24 sampai dengan 28 volt. Bahkan bisa mencapai 29 volt. Tapi kalau untuk TV Cina seperti ini biasanya 24 volt. Lalu untuk kapasitor yang ini dia menggunakan 47 mikro 35 volt. Artinya tegangan yang masuk ke sini dia berkisaran antara 9 sampai dengan 12 volt. Biasanya 10 volt ini sudah bekerja atau 9 volt juga sudah bekerja. Dan untuk kapasitor yang ini untuk bagian sound system ya. Untuk bagian sound system ini, bagian suara. Oke, langsung saja kita mulai cara pengukurannya. Jadi diingat-ingat untuk kapasitor yang paling besar di area sini ya, atau kalau dibalik di area sini. Area sini dan ini. Oke, coba kita zoom dulu. Nah, ini adalah tegangan, untuk tegangan 115 volt. Terus yang ini ke sini, lalu ke sini IC vertikal ini 24 volt, ini 9 sampai dengan 12 volt, dia larinya ke sini. Ini untuk IC penurun tegangan ya, masuknya ke IC penurun tegangan ya, biasanya di sini dan ini. Terus untuk yang ini,
ini untuk mensuplai area sound system. Oke, kita langsung saja mulai pengukurannya. Untuk pertama-tama yang kita butuhkan adalah kabel ya. Ini untuk disambungkan ke probe hitam multitester nantinya. Ini kita sambungkan atau kita hubungkan ke ground dulu. Untuk jalur ground biasanya dia jalur yang paling tebal. Oke, sudah. Untuk kabel yang ini kita sambungkan ke probe hitam ESR. Yes. Geser dulu ESR-nya ke 250 volt. Kita geser dulu ke 250 volt. Oke, kita coba nyalain. Oke, udah nyala lampunya. Ini udah nyala ya. Kita ukur dulu tegangan yang 115 volt atau 110 volt. Sudah ya. Lalu kita turunkan lagi ke 50 volt. Kita ukur tegangan yang ke IC vertikal 24 volt. Nah, ini ya. Di sini ini 26 volt karena masih standby, belum ada beban. Oke, kita turunkan lagi. Kita ukur ke tegangan 9 volt. Nah, itu ada ya, 9 volt. Terus kita naikkan lagi, kita cek tegangan ke IC sound system. 14 sampai 15 volt. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengukurnya begitu. Lalu kita coba menyalakan TV ini atau supaya IC vertikal bisa bekerja. Kita cukup mengukurnya pada vertical out ya, di sini dia. Nah, di sini. Nah, ini artinya IC vertikal belum bekerja ya, teman-teman. Kalau sudah bekerja biasanya dia akan naik ke 12 volt sampai dengan 13 volt. Atau coba kita juga bisa mengukurnya dari di trafo kecil yang di sini ya. Ini yang segi 4 ini kecil ini. Nah, kalau IC vertikal bekerja biasanya dia tegangan akan turun sedikit ya teman-teman. Atau kita bisa juga menggunakan lampu LED ya teman-teman. Kita bisa menggunakan lampu LED
Oke, kita bisa menggunakan lampu LED kayak gini ya. Ini ukuran 2 mili atau bisa juga menggunakan yang 5 mili. Seperti ini. Cuman saya menggunakan ini biar nantinya kelihatan. Oke. Kita akan matikan dulu dan kita akan pasang LED ini supaya kita bisa tahu apakah TV ini sudah bekerja atau belum. Oke, kita matikan dulu. Oke, indikator sudah mati. Nah, jadi untuk pemasangannya, untuk tanda yang tebal ini dia min, untuk tanda yang tipis ini dia plus. Jadi untuk yang min kita pasangkan di min ya. Oke, kita zoom dulu. Nah, ini adalah tempat untuk transistor horizontal ya teman-teman. Kita pasang di sini. Ini adalah untuk min. Ini yang di tengah, ini yang di samping satunya lagi. Jadi kita pasangnya di sini ya teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu. Oke. Pasangkan di sini LED-nya. Nah, oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita coba. Karena ini tanpa tombol panel, kita gunakan remote saja ya. Oke, kita hidupkan lagi TV-nya. Oke, sudah nyala ya. Sekarang kita coba hidupkan. Ini TV ini tanpa flyback, tanpa transistor horizontal. Ini kita coba nyalakan. Nah, sudah ya teman-teman, nyala. Tuh. Kita zoom. Nah, kelihatan ya. Nah, kita coba matikan dulu lagi pakai remote. Oke. Tuh. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi atau untuk servis TV Cina ini kita tidak perlu menggunakan transistor horizontal ataupun flyback ya, karena untuk mengetahui TV ini sudah bekerja atau belum kita cukup menggunakan lampu LED ini saja ya. Kalau lampu LED ini menyala itu artinya TV sudah bekerja. Oke, kita coba lagi. Jadi begitu ya teman-teman cara melakukan pengukuran dan cara mengetahui TV Cina ini sudah bisa bekerja atau sudah menyala atau belum, cukup menggunakan lampu LED yang kita pasangkan di daerah transistor horizontal ini. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa lebih membantu teman-teman dalam belajar servis elektronik.
Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lebih giat lagi dalam belajar, karena biasanya sesuatu yang ilmu yang berisi itu biasanya membosankan. Jadi saya berpesan kepada teman-teman agar jangan pernah bosan dalam belajar, karena tanpa belajar semua orang tidak bisa apa-apa. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.